Ini aku punya 2 papan tempe dan 1 sawi. Bumbunya 2 bawang putih, 1 bawang merah, cabai 1, kecap bango, dan nanti ada tambahan bumbu seasoningnya ya. Ini kita iris-iris. Jika suka pedes, bisa ditambahkan ya untuk cabenya. Oke, langsung aja ke cara masaknya. Ini tempenya kita goreng dulu, jangan terlalu kering. Setelah kuning kecoklatan, mari kita serok. Ini bumbunya kita tumis dulu sampai bau harum. Kita masukkan sawinya, ini yang bagian batangnya dulu biar cepat lunak. Tambahkan 1/2 sendok teh garam. Tambahkan gula pasir 1/2 sendok teh. Tambahkan penyedap rasa secukupnya. Kita tambahkan sedikit air. Kita masukkan tempe dan aduk-aduk bumbu sampai meresap. Tambahkan kecap manis, saya pakai merek Bangau secukupnya. Setelah meresap, lalu aku tambahkan daun sawinya. Kalau daun sawi kan layu udah mateng ya, cepet banget. Jadi saya masukkan pas terakhirnya.
Nah, begini udah mateng. Lalu kita tes rasa, jika sudah cukup, kita siap saji dan siap dihidangkan untuk menu sehari-hari. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.